kan. Ay! Dia sangat galak teman-teman. Coba kameramen lebih dekat, kita coba teman-teman. Kameramen jangan jauh-jauh, sejauh-jauh lah gini ya. Kita provokasi ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita provokasi. As! Dia ini salah satu ular apa teman? Kalau bahasa Mandailingnya bang, ulok sah. Iya ulok sah ya. Ah ini ulok sah, ini masih anak kan teman-teman. Hmm. Tapi kalau dilihat dari modelnya ini bang, posisi lagi ini galak ya? Teman-teman. Jadi posisi lagi perutnya lagi besar ini teman, lagi baru makan ini ah. Coba kita dulu kita provokasi dulu. Ah galak sekali teman-teman. Hmm. Oke. Oke, ayo. Nah, ini serangannya sangat kencang sekali teman-teman. Jadi kenapa bisa ular ini ada di sini teman-teman? Memang habitat ular ini bang seperti ini. Dia sangat suka di pohon-pohon bambu teman-teman. Nah, ini kan ini pohon bambu. Jadi kita lagi baru balik dari apa ini bang? Mandi-mandi tadi kan? Jadi kita tadi menemukan ular ini, makanya kami dipanggil. Kebetulan sekali bang ya. Lalu saya takut bang, ular ini jangkauan ini nggak terlalu jauh. Di sini aja bang, aman ya. Aman di sini bang. Aman. Kita di sini. Jadi ular ini memang sangat agresif teman-teman. Berarti bang, jadi masih banyak ular ya? Iya, masih banyak mungkin. Jadi Buya, di sini banyak ular Buya? Banyak. Oke teman-teman, ular ini karena baru habis makan. Jadi perutnya besar. Jadi kalau lumayan. Teman-teman, dia sangat galak teman-teman. Oke. Kita provokasi ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, kita provokasi. As. Dia ini lagi karena lagi makan teman-teman, dia itu posisi galak sekali teman-teman. Makanya dia enggak bisa kabur. Nggak pergi dia kabur karena dia lagi kenyang. Nah, jadi untuk lebih dekatnya teman-teman, biar saya dekatkan ke kamera, kita tangkap kepalanya. Jangan ditiru teman-teman ya, saya pakai ini aja lah. Mohon jangan ditiru teman-teman ya, kita ambil dulu kepalanya. Dekatkan ke kamera teman-teman. Oke. Ini dia. Enggak usah apa dia teman-teman. Nah, dia. Dia ini lagi makan teman-teman. Makan apa dia ini? Ah, ini lagi berat teman-teman, enggak apa-apa. Santai aja. Ini lagi makan teman-teman ya. Oke, karena dia lagi makan kita enggak usah ganggu teman-teman. Kameramen lebih dekat teman, enggak apa-apa. Saya tuang kepalanya, aman enggak menyerang lagi. Jadi ularnya ini. Jadi bang tadi kita kebetulan lewat di sini ya. Iya, lewat.
habis dari kita cari mandi di sungai, ya, pas kita mau jalan pulang, ketemu pas di jalan ini. Luar apa tadi namanya ini? Bahasa Indonesianya nih bang, sanca kembang atau Python reticulatus. Dan ular ini termasuk salah satu ular terpanjang di dunia, teman-teman. Dan ular ini pernah terjadi memang sama manusia di daerah Kalimantan dulu. Dan ular ini tergolong sangat banyak populasinya karena ular ini sekali bertelur sangat banyak, teman-teman. Dan ular ini bang tidak berbisa. Tidak berbisa ya. Tapi lilitannya ini sangat bahaya, teman-teman. Oke? Karena ini masih kecil dan memang habitatnya di sini, makanya kita biarkan aja, teman-teman. Kita hanya untuk mereview ke teman-teman semua. Semua teman-teman semua tahu, oke? Oke. Kita lepas lagi bang ya. Jadi apa bang? Oke, teman-teman, kita karena kita lagi baru balik pulang sama abang-abang kita ini, sama senior kita ini. Jadi abang ini pun ada channel, teman-teman. Jadi apa nama channelnya bang? Tadabbur Alam Mandailing. Tadabbur Alam Mandailing. Jangan lupa dibantu subscribe ya, teman-teman, karena channel abang ini baru dibuat, teman-teman. Subscribe dan dukung support dengan cara subscribe, komen, like, dan share, teman-teman. Dan satu lagi, Buya Ahmad Basir, apa nama channelnya Buya? Ahmad Basir. Ahmad Official. Basir Official, teman-teman. Dukung juga ya dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Oke. Dan coba kameramen lebih dekat, teman-teman, coba di. Lebih dekat. Kameramen juga ada YouTube-nya ya. Lupa kameramen kita ini pun, teman-teman, abang ini ada YouTube-nya, teman-teman. Itu nama YouTube-nya Nasution Channel. Oke, jangan lupa didukung juga, subscribe, komen. Nah, oke. Biar lebih apa, kita lepas ularnya ya. Ini dia lagi posisi lagi kenyang. 1 2 3. Oke. Kita biarkan aja, memang ini habitatnya, teman-teman. Oke, dukung terus ya. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.